Tes Bapak Ibu yang akan menukar, mohon untuk uang yang akan ditukarkan dirapikan terlebih dahulu untuk memudahkan petugas dalam menghitung uang. Terima kasih. Dulu itu supaya layanannya ditukar kepada Bapak Ibu. Sekali lagi saya informasikan, layanan kami gratis, tidak dipungut biaya oleh Bank BRI, Bank Indonesia dan Bank Jateng pada hari ini. Bisa menggunakan satu ATM atau kartu debitnya BRI, Bapak. Amit proses Pak, amit sebentar. Ya. Kita kan sudah mulai dari sudah 3 minggu ya ini ya. Kegiatan ini kan satu rangkaian dengan waktu kita kick off dulu kita sudah lakukan di Balai Kota Tegal bersama 8 bank. Penukaran bersama kan mulai dari pasar pagi waktu itu kan dengan Pak Wali Kota. Nah, kemudian kita bagi jadwalnya sampai dengan 3 minggu. Nah, terakhir hari ini. Nah, sampai 3 minggu itu bergantian banknya. Nah, hari ini serentak kembali. Hari ini ada 8 bank sebenarnya. Nah, ini pimpinan nggak semuanya bisa hadir. Jadi teman-teman ini sebagian ada yang hadir. Ini ada di 8 titik ya. 8 titik rest area dari mulai Brebes sampai ke Batang ya. Lalu penukaran yang ke depan yang hari libur itu ada beberapa teman-teman bank yang melayani juga nanti. Hari ini nuker berapa, Bu? Ini 1.300. Oh, Ibu pemudik dari mana mau kemana? Pemudik dari Jakarta mau ke Kediri. Oh, Ibu kok tahu di sini ada ini penukaran uang gimana? Apa memang nggak tahu sama sekali terus di sini tahu-tahu udah ada? Nggak tahu sama sekali, cuma tadi lewat kok ada BRI rame-rame gitu, ada apa? Ternyata penukaran uang gitu, uang baru, ya udahlah kita tuker. Biasanya sih lewat teman BRI gitu tukernya. Tapi karena kita baru pindah di Jakarta, jadi pas lewat kok ada penukaran uang baru, jadi kita tuker uang baru. Cukup membantu kok mudik ya? Mudiknya kemana, Bu? Dari mana kemana? Dari Jakarta Timur mau ke Kediri, Jawa Timur. Itu kan berapa, Bu? Sedikit. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.